apa Bu? Iso ber. Dere sugi waras nggih. Nggih. Waras mriki kok warung. Iki rasane dere pundi? Dere kampung Jian. Mboten masuk kula sok kecamatane sugi waras napa? Kecamatane Sugiwaras ana an. Di Bojonegoro. Oh nggih nggih matur suwun. Wis kalah sugi waras. Mantap. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Pak Ji Channel. Oke kawan, saat ini saya ada di sebuah desa. Nanya-nanya tadi desanya agak bingung tadi. Ini saya ada di tepian waduk. Waduknya bening kawan, banyunya ini. Ada yang mancing. Mantap sekali. Ini mungkin banyak ikannya kawan nih. Suasana desa cukup padat, cukup indah. Ini jalannya meliuk-liuk jalannya ya. Iya, ini jalannya kok aneh nih. Kelihatannya di ke selatan tapi ini menggak-menggok ini. Ini saya petualangan sama Andika TV sebagai host saya. Oke, kesempatan libur ini kita dan kawan-kawan lagi jelajah di kampung-kampung Bojonegoro, khususnya wilayah selatan yang sekiranya kampungnya itu alami, pinggir alam, kosong, kawannya yang masih screaming. Nah ini teman-teman, ini pintu masuknya sebelum masuk kampung. Ini sudah ikut, katanya sudah ikut Sugiwaras. Ini tanahnya ondak-ondak ya. Bagus gunungan bagus ini. Bagus sekali. Ya? Ini ditanami buah bagus sekali. Oh, buah ini masuk ya. Kelihatannya kampung ini sangat asri, indah, alami. Karena apa? Masih dikelilingi pohon-pohon bambu, pohon pisang. Pokoknya pohon-pohon besar itu masih banyak. Jadi udaranya masih segar. Mungkin ada ceweknya yang cantik mungkin. Ya, kemungkinan mayoritas biasanya. Itu biasanya kalau kamu seperti ini. Gadis desanya cantik-cantik. Oh, kita bisa lebih jelasnya langsung. Kita cek. Oke, siap. Ini saya ada di sebuah waduk dulu ini. Ada yang mancing tadi belum dapat. Nah, ini kelihatannya desanya itu banyak penduduknya ini. Desa Tindik iki. Brangetan. Kalau itu lo pun temut gimana mbah nih kau? Ternyata masih. Kasih dong adem gih. Dong adem sih an. Bingung dia pak ini. Suki waras gih dulu niku. Niku kan tegak pura tuh niku. Oh. Niku asal ke pundi mbah nih kau? Di jangan enak di ian. Mantong. Lain kalau potong. Gih suan bang gih. Dia pundi apa? Kula suka rame lah. Rame, Pak. Eh, kok rame. Nggih. Kok rame kok gak iso tepang ngadeg geger. Mboten pate apal, mboten nate medal, Mbah. Kok biasa medal ngetan, Mbah. Nggih, nembe niki mau. Gaji ten pundi? Nggih, ning ali mlampah di sesone, Mbah. Kok sae. Infone kok apik-apik di sone niku, nggih. Dalane. Niki saged dugi alas, Mbah, mangken. Alas saged. Ten endi jenenge desa ndi? Ten kampunge pedalaman apa mboten, Mbah, niki? Napa nih? Enak kamu ngisi jero alas sama betul mikong gitu. Oh sakit jule alas ini kita sih diskon drenges malam. Oh drenges, drenges. Tahu deh. Aku tahu nih drenges. Tapi dere kasih dere cukup dua jam gitu. Betul. Dere. Kulo pernah aten ibu. Betul di. Mencari mikong gitu. Saya toh ratusan nih, mencari ratusan. Julek nih pun di mbak. Juleknya cukup ini buat tempat dia lo. Medale, oh gondel di julek tuh. Julek itu betul. Paling depan buat sebuah ikan di kulo ngene mbih matur suwun, Mbah.
Ini medal nembe iki tok, Pak. Ini alami. Iki jelajah, Pak. Ngene wong kampung, Mbah, ngene kok seneng kula niki. Jelajah ten pedalaman. Eh, nek dalane apik kan malah seneng kula. Nggih. Niki mah di aspal kalone niki. Nah, ini baik kok tong enak dikelowe. Nah, tadi ada info sekedik ini. Lebih. Wah, desanya bagus sekali ini ya. Gimana Pak Adi, kita lanjutkan menuju ke desa? Kita lanjutkan, mumpung masih pagi, udaranya masih segar ini. Ini saya rokokan dulu ya. Iya, itu penting. Biar penuh-penuh inspirasi gitu. Karena kelihatannya di sini itu apa penduduknya wanitanya ceweknya cantik. Tadi saya lihat sepedaan begitu. Saya agak menderdek ini. Nah itu ada cewek lagi kita. Oh, bawa anak. Ini kawan enaknya hidup di desa itu tenang. Enggak macet, anginnya itu sejuk. Oh, di, kalau di kota itu susah tadi. Ya, panas soalnya. Panas sekali. Nah, ini mbaknya mau cantik-cantik katanya. Nah, inilah Pak Cican dan kata kalau rumah itu ada kalinya, kampungnya ada kalinya. Ada apa pohon bambunya dekat dengan hutan. Itu biasanya wanitanya itu cantik-cantik, alami, natural. Nah, itu seperti suasana pedesaan banget itu. Iya, pulang dari sampah, dari sawah, renceng. Enak itu. Untuk kasih penting itu, bagus itu. Kita tanya lagi itu. Tadi banyak sudah kita tanya dan ini tanya dan tanya lagi. Nah, tanam mayat di makam. Heh? Tanya mayat. Nah, ini juga menuju ke istana mayat atau makam ini. Rumah masa depan itu kita itu. Sangat mengerikan. Ini cuacanya cukup bagus sekali ini ya, nggak ada mendung sedikit ini, ada tipis-tipis. Urung-urung, tenan ini dampet atau tak parah ini? Tak parah ini kurang dampet. Bu, dampet itu kurang kono. Daya kemarin kok kono? Aduan, ini kayak deket nih kok. Semayang kono, tutul ini. Iya, aduh, kayak deket lagi. Pemandangannya desa itu bagus sekali. Ada pohon mauni, ada pohon gedang, pohon kates lengkap di sini kawan. Karena yang mau ingin melihat desa langsung silakan ngecek langsung. Nama-namanya? Apa nih? Kampung yang jenengnya. Suka apal belas aku. Nah itu ada cewek cantik sedang lewat, kita tunggu. Nah, kira nanti. Ini biasanya perawan kencur. Bisa tanya nanti. Perawan kencur. Masih kecil. Oh masih kecil. Oke cukup sekian dulu liputan kami di Pak Ji Channel. Sebuah desa namanya siapa tadi? Lupa saya tadi. Ya nanti kita lihat gapuranya saja. Oke kita namanya desanya lupa. Kita langsung saja jalan menuju ke. Kayaknya ini perbatasan antara Kedung Adem dan Sugiwara. Ya mungkin bisa saja. Oke kita lanjutkan. Jelajah desa wisata.